Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Magelang. Jadi ini aku deket lokasi pasir ya, Wong. Ini aku muat batu RTA. Jadi RTA itu batunya yang tidak rata seperti ini. Nek sing rata niku napa RTM? Biasanya kan aku bawa yang rata ya, Wong. Rata dari Telaga Watu, tapi saat ini aku muat di Muntilan. Karena memang orderan di sini banyak ya, yang batu yang tidak rata. Oke, tapi kalau untuk di Telaga Watu nggak ada. Pul, Wong. Ini nanti masih ada tambahan sedikit nanti. Mantep, tapi ini berongga, Wong. Lu berongga, tidak rapet ini. Ngejaluk angkas bose, saya oke. Gawane oke, angkasnya saya oke. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat, Wong. Ini muatannya lumayan banyak ya. Aduh, payah. Tapi untung kering. Kalau basah, kelihatannya aku nggak mau juga muatnya segini. Terlalu berat. Ini jalannya sempit. Karena semalam pun katanya ada sopir yang nggak mau ngeluarin, nggak berani, Bang. Karena memang jalannya itu benar-benar keras. Terus kiri kanan pun juga batu. We wanna chase the day.
cuaca yang panas pol. IKM 780 ini bantuin temen ada yang kehabisan bahan uang, bantuin dulu wes ya. Nggih, mangke buka meleh menak. Oh. Bangsa aku medon nak jebule munggah ta. Sampai di kapal, tapi malah tadi siang enggak bikin video. Tahu-tahu udah sampai sini aja. Tadi sempat nolongin teman juga di tol, jadi akhirnya malah kelupaan capek juga. Semoga aja gelombangnya aman ya, Wak. Karena tadi masuk itu udah goyang-goyang. Bongkar tambahannya, Wak. Panas ini. Pagi Kintamani. Bangun tidur, Wak. Ini ternyata berdua itu aku bawa selimut. Ini wong loro iki setel gowo tas kabeh iki encan-encanan kok omah. Wane wane wane. Kumpul. Isa. Bawa selimut, bawa perlengkapan wong. Wane. Santimen. Bisa berbuat apa wong kalau sudah begini. Aku 2 hari nginepnya 6 hari terus. Yang pertama 7 hari, kemarin 6 hari. Saat ini pun terke banyak juga. Entah ini aku nomor 9 ya. Sampai sini semalam pusing wong. Itu teman-teman habis pada mandi nginep 3 hari. Sampean tolong dino, Mas? Mandi. Nginep pinten-pinten? 5 hari. 5 niki mengke? 5 hari. 5 hari wong. Kayak ngene, Kak. Ngoyak setoran nutup. Jadi waktunya itu kayak aku waktunya habis di sini ya, Wang. Di sini itu 5 hari, 6 hari. Di rumah cuman 1 hari tak uang kemarin. Aku di rumah bongkar sampai rumah sore. Di rumah 1 tidur terus 1 hari. Semalam paginya aku udah muat lagi buat ngejar ini loh, setoran buat nutupin bulanannya. Tapi tetap gak nutup. Gimana mau nutup? Orang 1 bulan cuman berangkat 3 kali. Ya wes lah, 1.500 kali 3. Kalau masih harus ngetapoli ini itu gak cukup es. Apalagi kayak ini Rafli yang biru ini kemarin habis jajan banyak ini wong. Ganti kampasku, paling personal, banyak ini kemarin jajan. Targetnya gak nutup. Ya wes lah, mau gimana. Ini kan juga banyak temennya. Ya wes, bersyukurlah untuk teman-teman yang truknya udah dingin atau pegang truk yang setorannya tidak tinggi, itu enak. Kalau pegang truk baru, udah pasti beban, wong. Mau nggak beban, is pasti beban, gitu. Ini aku sama nungguin truk yang kemarin, anu ya, yang kemarin ngeban kemarin kan pakai serbanku tuh, terus malah akhirnya mau keluar tol aja udah jedot lagi karena memang serep semua. Tuh, belum ada serepnya, masih di bawah. Banyak kembas semua, jadi kemarin disusulin truk dari rumah. Jadi dari rumah nyusul ke Bangil, terus di sana kasih ban. Ini baru berangkat, harusnya bongkar hari ini ya. Nanti sampai. Semoga aja. Ini cari-cari muatan juga belum dapat.
nggak nyantol. Kemarin ada muatan, kayaknya aku minta ongkosnya ketinggian, akhirnya dibawa truk lain, ya wes luput. Aku kira kan konfirmasi minta info, nanti diinfo lagi kalau memang ongkosnya minta turun kan aku turunin dikit bisa. Cuman kemarin malah tahu-tahu aku info udah dibawa truk lain, ya wes belum rezeki gitu wae. Hancur. Oke, jadi sedikit video dari saya, hiburan dari saya yang jarang-jarang aku bikin video ya, karena ya video cuman gini-gini aja loh di sini. Oprek ya wes lah, so belum waktunya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.